Selamat sore kawan olahraga dimanapun berada. Hari ini 10 Mei 2024, saya kembali berada di Gor Debes Tabanan untuk melihat persiapan pelaksanaan kejuaraan provinsi cabang olahraga hoki yang akan berlangsung 11 hingga 12 Mei 2024 ini. Dilaporkan ada 5 kabupaten kota yang akan mengikuti kejurprov di Tabanan ini. Dan sore hari ini sedang berlangsung persiapan dan nampak di layar kaca Anda, Ketua Pengprov FHI Bali juga turut hadir memantau sekaligus sore ini melaksanakan gladi. Kejuaraan hoki di Kabupaten Tabanan ini tentu mencatat sejarah baru karena baru pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Tabanan dan mungkin juga baru pertama kali dilaksanakan di Provinsi Bali. Demikian dapat saya laporkan, semoga kejurprov hoki di Kabupaten Tabanan ini dapat memberikan gairah baru dalam perkembangan keolahragaan prestasi di Tabanan pada khususnya dan Bali pada umumnya. Salam olahraga.